Militer Rusia dan China kian mesra. Dua negara ini memamerkan video latihan tempur bersama mengusir musuh yang mendekat. Kemenhan Rusia merilis video. Kapal tempur Rusia dan China mengusir serangan pesawat musuh tiruan menggunakan sistem artileri pertahanan udara dalam latihan Vostok 2022. Penerbangan cabang angkatan laut dari kedua negara juga terlibat dalam latihan tersebut. Helikopter lintas kapal meningkatkan keterampilan mereka dalam lepas landas dan mendarat saat beroperasi dengan kapal pengangkut. Video lain menunjukkan militer Rusia dan China membersihkan ranjau air simulasi dengan senjata artileri kaliber rendah. Pelatihan militer Vostok 2022 juga diikuti sejumlah negara termasuk India dan sejumlah negara bekas pecahan Uni Soviet. Цель воздушная номер один, пилинг 205, дистанция 107,5 километров, курсом 24,5, скорость 181 метр в секунду. Вахтин офицер, средства ПВО, боевая готовность номер один. Есть. Начать комплексное применение средств РЭП. Старшая помощь, начать комплексное применение средств РЭП. Открытие.